warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada sambil aku berikan, kita akan memisahkan ikan ini sudah alhamdulillah. Di kolam ini mau dipindahkan ke sana, saudaraku. Nah, hei. Kolam ini sudah. Ini adalah kolam penetasan ya saudara. Taruh di sini. Taruh di sini. Ini nilai hitam saudaraku. Mau kita pindahkan ke kolam yang ini saudaraku. Mas kakinya. Nah, ini yang hitam nih, yang merah nih bagus nih. Ini kesukaan saya nih. Nila merah. Nah ini saudaraku. Nah, ini adalah ikan nila warna merah. Nah, ini alhamdulillah. Jadi kepada setiap budikan pada sore hari ini kita akan memisahkan ikan ke kolam yang lebih besar karena ini untuk penetasan ya saudaraku ya. Jadi penetasan ini sengaja kita buat berundak-undak seperti ini saudaraku. Tujuannya apa? Supaya mudah dalam pengambilan. Nah ini acang gondok seperti ini harus disingkirkan ya saudaraku ya. Ini harus disingkirkan. Kalau tidak disingkirkan nanti mengurangi daripada keindahan kolam. Nah, ini kolam nila saudaraku. Ini khusus untuk pembiakan. Nah besok anakannya ini akan dijadikan nila monosek ataupun nila yang jantan semua. Tidak ada perempuannya karena kalau jantan semua pertumbuhannya lebih bagus. Jadi lebih tepat besarnya. Nanti menggunakan obat-obatan alkohol 80% dengan alkali nanti saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan hari ini kita memisahkan daripada ikan nila untuk dijadikan penetasan. Ikan penetasan saudaraku. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa setiap budikan daripada wirawiri lebih baik berwirausaha. Budidaya ikan nila di kolam tembok. Ini di samping rumah ya saudaraku ya. Ini supaya indah, maka kita gunakan kolam seperti ini saudaraku. Ini saudaraku. Ini kepada saudara-saudara pemirsa setiap budikan daripada wirawiri lebih baik berwirausaha budidaya ikan nila seperti ini. Ini saudaraku. Ini saudaraku. Jadi budidaya ikan nila ini memang tergolong mudah ya saudaraku ya. Tapi bukan berarti mudah harus asal-asalan. Terutama kolam, bibit, bobotnya ikan itu penting saudaraku. Untuk dijadikan penetasan ini. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah mampir ke kanal ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya doakan yang subscribe, yang like ya Allah, jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah dengan doa selamat hamba-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rezeki, wa tobatan qobal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma a'inna ala sakaratil maut. Allahumma fa'ana qala ahwal bala ahwal fasya ahwal munkaro fasuyufal muktalibata wasada ida wal minhana matkoro minha wa mabatona min baladina hada khosso wa min buldanil muslimin ama inna kala kulisain qadir ya Allah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallah ya Allah.